Mamat ulu langat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya minta Menteri Pendidikan menyatakan apakah rasional penutupan beberapa institut pendidikan guru yang ditukar statusnya kepada kolej vokasional dan politeknik sedangkan masih timbul isu kekurangan guru di kawasan pendalaman. Terima kasih. Sila Yang Amat Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Datuk Yang Dipertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Hulu Langat atas soalan yang berkaitan dengan status IPG yang ditukar fungsi. Sukacita saya maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa di seluruh negara, Institut Pendidikan Guru kesemuanya berjumlah 27 IPGK. Cadangan untuk mengubah fungsi, bukan menutup, kepada 10 IPGK. Bermakna baki masih lagi 17 institut pendidikan guru yang ada di seluruh negara. Daripada 17 IPGK ini ataupun IPG ini boleh menampung keseluruhan pengambilan guru. Ini disebabkan oleh pada satu masa dahulu pengambilan guru boleh mencapai jumlah lebih daripada 20,000 pengambilan di 27 IPG. IPG boleh menampung enrolment keseluruhan 34,300. Untuk tahun 2009 misalnya, 2009 pengambilan pelajar ataupun keseluruhan pelajar di IPG berada pada 5,155. 2010, 5,083. Dan pada 2015, keseluruhan pelajar 2,902 di IPG. Oleh demikian, kerajaan berpendapat sesuai dengan transformasi pendidikan, wajarlah bangunan-bangunan yang berlebihan di IPG ini diubah suai untuk digantikan dengan kolej vokasional ataupun politeknik. Kerana di sana akan ada proses pengambilan pelajar secara berperingkat daripada tahun 2018, dan pada masa yang sama IPG masih berfungsi sehingga tamat pelajar-pelajarnya pada tahun 2020. Maknanya hanya mulai tahun ini pengambilan tidak diambil, tapi pelajar di sana ada tahun 2, tahun 3, tahun 4 dan tahun akhir di sana. Jadi pelajar masih ada sehingga tahun 2020. Terima kasih. Ya, Hulu Langat. Terima kasih. Datuk Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya memang peminat STEM, Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik. Jadi saya menyokong pertukaran ini ataupun pengubahan fungsi ini. Tetapi saya hanya ingin mendapat penjelasan dari segi pensyarah-pensyarah yang selama ini berada di 10 IPG itu, di mana mereka ditempatkan, ataupun oleh kerana saya nampak ada satu pusat latihan jurulatih pendidikan teknikal, mungkin adakah bahagian daripada pencara-pencara ini diberi latihan semualah. Terima kasih. Ya, sila Yang Amat Menteri. Terima kasih Kuala Langat untuk soalan tambahan. Bagi seperti saya katakan tadi, 10 IPG yang akan diubah fungsinya itu, pensyarah akan penyuraian pensyarah akan bermula pada tahun ini secara berperingkat-peringkat hinggalah ke tahun 2020. Maknanya pelajar masih ada lagi tahun 2, pelajar masih ada tahun 3, tahun 4 di sana. Jadi maknanya pensyarah yang tidak bergerak itu adalah pensyarah yang masih mempunyai peranan dengan IPG.
Sehinggalah IPG-nya berakhir pada tahun 2021. Jadi bagi mereka-mereka yang telah dalam sinarai untuk penyuraian daripada IPG, dia ada pilihan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan melalui proses yang akan berlaku ni apabila satu, dia berpindah ke IPG yang lain, dia berpindah ke Jabatan Pendidikan Negeri, dia berpindah ke Pejabat Pendidikan Negeri, dia berpindah ke sekolah. Jadi maknanya dalam itu ada susunan dibuat yang membolehkan kalaulah 22 tahun dia bertugas di satu IPG dan dia dah settle down, dia beli rumah, ada family dan duduk di situ. Katalah daripada IPG A, takkan you nak pindahkan dia ke satu IPG yang begitu jauh dengan dia pun dah settle down di situ. Ini diambil kira dalam urusan apabila kita buat penyuraian pensyarah. Kerana bagi pensyarah yang muda, pensyarah yang ada kepakaran dalam bidangnya, sudah tentulah dia beralih. Yang kedua disebut oleh Muhammad Kolangat tadi, yang masuk balik ke dalam kolej vocational, itu pun boleh diambil kira apabila sampai pada masanya. Tapi saya tegaskan bahawa penyuraian itu berperingkat dalam tempoh lebih daripada 5 tahun yang akan bermula pada tahun 2017. Kerana tahun ini tahun permulaan kepada tahun 1 di IP9, di 9, di 10 IPG yang saya sebut tadi tak mengambil pelajar. Terima kasih, Muhammad.